RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ibeng dari RGS All Tutorial. Apa kabar sobat RGS semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan kali ini saya kedatangan servisan sebuah handphone Xiaomi Redmi 4A yang kalau di charge itu seperti ini ya. Ya, ada logo Mi-nya terus mati. Oke. Ada logo Mi-nya terus mati ya. Oke, ada logo Mi-nya terus mati seperti itu kasusnya ya. Dan boleh dibilang ini adalah restart Mi atau biasanya disebut oleh rekan-rekan teknisi Mi Pad ya seperti itu. Dan ini biasanya terjadi kalau tidak baterai ya software. Jadi sekarang kita akan coba satu persatu terlebih dahulu ya. Kita akan coba di baterainya terlebih dahulu. Biasanya kalau baterainya udah nggak beres lagi atau apa, itu bisa terjadi restart seperti ini ketika di charge ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya sobat RGS untuk like, subrek, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari RGS All Tutorial tentunya ya. Oke, kita langsung eksekusi aja. Ini sepertinya baterainya udah diganti ya, udah nggak original lagi ya, karena sudah ada segel FC-nya ya. Jadi baterainya ini udah diganti. Jadi kemungkinan besar ini adalah baterai ya. Semoga aja ini hanya baterai ya, nggak ada yang lain ya. Di sobat RGS seperti yang terlihat ini fleksibel baterai ya, copot. Oke, ini udah copot ya, dan ternyata ini udah gundul, ini udah nggak ada lagi nih. Ini ya patah, jadi kita congkel aja buat ambil patahan yang dari fleksibel itu tadi ya. Tuh, ini patahannya kelihatan ya sobat RGS ya. Ini patahan dari fleksibel baterai ini tadi ya, yang seharusnya dia ada di sini ya, seharusnya dia ada di sini ya. Patah. Oke. Kita akan coba ganti fleksibelnya terlebih dahulu ya untuk memastikan. Kebetulan saya ada fleksibel bekas Redmi 4A juga. Kita bongkar terlebih dahulu, oke? Jika ada stok baterai baru itu lebih bagus dicoba dengan baterai baru terlebih dahulu, karena kebetulan stok baterai saya sedang tidak ada. Jadi ya kita apa salahnya replace aja fleksibelnya terlebih dahulu ya.
Mudah-mudahan kan hanya cuman sekedar fleksibelnya ini doang. Nggak ada yang lain ya. Oke, kita singkirin terlebih dahulu sobat RGS. Baterainya luar biasa, biasa, super biasa sekali ya. Ini kayak baterainya brand tetangga yang dimodifikasi ke baterai tanam ya. Ini nggak tahu nih yang punya produk siapa ini. Oke, kita nggak usah bahas masalah produk ya. Sekarang kita bahas masalah ini aja. Luar binasa, guys. Oke, saya mau ukur tegangan baterainya terlebih dahulu ya. Masih ada apa enggak nih? Takutnya udah 36 volt. Oke, mudah-mudahan enggak terlalu lama nanti ngecasnya kalau dia work ya. Nah, ini trik jika ternyata mencopotnya terlalu susah ya. Wah, susah sekali. Nah, terkadang-kadang suka merusak
papan yang ada di fleksibel ini sendiri ya, PCB yang ada di fleksibel ini sendiri. Jadi tuangkan aja timah untuk mancing timah yang di bagian dalam itu meleleh ya. Jadi tuangin timah. Ini karena memang agak susah kalau di beberapa merek baterai Xiaomi ya, karena setiap baterai mempunyai karakter timah yang berbeda-beda. Jadi kalau kita beli yang biasa sekali itu biasanya gampang, tapi ada juga yang susah untuk mencopot sang fleksibel ini sendiri ya. Ini memang sedikit agak susah ya. Lumayan lengket platnya. Ini takutnya PCB-nya yang rusak. Oke. Kalau dalam kondisi ini seperti ini, mudah-mudahan masih aman ya. Kita coba terlebih dahulu ya.
Kini saya mau coba dulu ya, mudah-mudahan fleksibel yang saya copot barusan, karena ada sedikit sobek di papannya, mudah-mudahan nggak berpengaruh ya. Ternyata fleksibelnya sedikit berbeda. Ini yang membuat kita kesusahan. Oke, mudah-mudahan di sini ada. Kita coba pakai yang ini dulu. Kita coba.
Nah, sobat RGS, ternyata hanya dengan mengganti fleksibel baterai, handphone ini sudah menyala ya. Sudah kembali normal.